Saya diundang di sini karena ada sahabat saya Pak Samad sudah mendirikan rumah Tafis As-Somad dengan kerjasama dengan Watonia 14 untuk mendidik insya Allah generasi ke depan kita berakhlakul karimah, generasi Qurani, dan tentunya di bawah pimpinan Pak Marisam serta seluruh keluarga besar di sini di Jakarta Utara ini kita bisa buat satu generasi emas, generasi yang masa depan Indonesia dipertaruhkan ke anak mudanya melalui pendidikan yang tuntas berkualitas. Dengan ini juga saya berharap mereka bisa juga menjadi tunas-tunas bangsa, membuka peluang-peluang ekonomi dan peluang usaha. Karena santri-santri ini kita ubah dari tadinya namanya kandang sapi di sini menjadi kandang santri. Ini harapan kita dan mudah-mudahan menjadi kandang berkah. Amin. Kita hadir di sini insyaallah.